Plancan, Kecamatan Saptosari. Kalau dusunnya ini masuknya dusun perbatasan antara Plancan, antara Ngalang-alang Sari dan Sumber ini, perbatasan. Jadi nggak satu kampung. Itu Mas siapa namanya? Nama saya Jari. Jari. Ya. Jari. Nah, jari telunjuk. Jari telunjuk. Enggak jari jempol. Ya semuanya bisa. Tapi paling mudah diingat bahwa itu jari. Tanpa jari tidak ada yang namanya dipegang ya. Iya iya iya. Itu Mas itu yang siapa tuh? Mas siapa yang lagi ngacapek kita? Coba. Tanya itu Mbak. Oh. Ini masih bukit ya? Masih ya. Perbukitan. Ini disebutnya bukit apa Mas? Ini nggak ada namanya. Oh, tanpa nama. Ya, ya, tapi masih alami banget ya. Nah, kenapa dari jalan sana sampai sini saya lihat semua serba batu. Apa batu ini emang sudah ada dari awalnya atau mungkin ini alam? Oh, memang ini namanya aja Gunung Kidul. Oh. Karena gunung kan itu kan yang dari gunung. Jadi otomatis kan batu adanya. Tapi ini bisa nggak kan biasanya batu itu kan bisa dicepol gitu, bisa di boleh bisa diulang ya. Ini rajanya ini. Oh, ini si Mas siapa namanya? Bambang Gendoret. Mas Sugiono. Ya, ini Bambang Gendoret. Asli. Panggilannya Bambang. Oh, Bang. Mas Bambang, ini kalau misalkan dicepol gitu, itu per kubik berapa sih? Per kubik 100. Masih 100? Kalau dijual 100. Untuk dimulai jam berapa, selesai jam berapa untuk satu kubik? Paling setengah jam. Paling setengahnya udah alih berarti ya. Sekarang modelnya nggak kubik, tapi trip. Trip, oh sekarang. Misalnya satu engkel itu sampai 500. Oh, jadi ini teh keseluruhan teh kebanyakan teh batu, Batu semua. Oh, Gunung Kidul ini namanya. Gunung Kidul. Mas, kenapa mejeng-mejeng di sini nih mau lihat bukitnya? Ya, karena tempat nongkrongnya enak. Enak betul. Dan siapa tahu ada yang orang lewat kayak jenengan mampir kan. Iya, betul. Jadi tambah saudara, tambah teman kan gitu. Betul, betul. Karena katanya teman itu membawa rezeki. Betul banget. Mudah-mudahan wenya membawa rezeki. Ya, harus begitu dong. Nah, ini teh berarti ini kan sedikitnya nggak terlalu ini ya Mas, jadi nggak terlalu gimana di terlalu berbukit gitu. Jadi gimana caranya polnya? Dipakai palu kan, ada alatnya itu. Jadi besi masih manual. Manual. Nek jenengan mau ke pantai yang lebih maksudnya pembukaan baru, tapi lebih mengesankan ya. Nah, sana itu ada di Mitutereng sana. Di mana? Maju. Mas bisa jadi guide kami ya? Oh, bisa. Okay. Bisa. Mas jadi guide saya ya, aja supaya lebih kan kalau misalkan di sini ada penduduknya kan enak juga ya. Okay. Jadi Mas antar saya ke Bali. Boleh. Ke motornya. Yuk. Ayo. Untuk semua teman-teman dimanapun kalian berada, Ratu sudah berbincang-bincang dengan Bapak siapa, dengan Mas siapa? Jari. Oh, Jari. Mas Jari, yuk ikutin terus adventurnya Ratu Lembaran Ganis. sama Ratu Lembah Rengganis, di Adventure, di gunung apa mas? Gunung Kidul, di Pantai Ngrenehan, Ngrenehan. Di Pantai Kidul, Ngrenehan. Susah ngomongnya ya. Ini pantai yang disebut bisa menjadi ladang ini ya, apa? Usaha ikan gitu. Tapi mayoritasnya petani. Sejarahnya sampai disebut Pantai Ngrenehan itu apa mas? Ya kita kurang tahu juga karena dulunya ini juga hanya pantai aja. Tapi setelah itu ada penduduk yang mencoba untuk membuat apa kapal waktu itu, tapi itu sudah zaman dulu, akhirnya berkembang menjadi yang kayak gini, terus untuk pengambilan ikan, yang pasti kayak gitu. Jadi Pantai Ngrenehan ini ceritanya ada satu penduduk yang memberikan motivasi membuat perahu, yang akhirnya Pantai Ngrenehan jadi banyak perahu menjadi mata pencahariannya. Tapi mayoritasnya yaitu petani ya. Kebetulan di Gunung Kidul ini begitu banyak batu-batu ya mas? Oh, banyak alami, batu ya, alami ya. Banget. Nah ceritanya sealami ini gimana sih mas kok sampai dari bukit sampai ke bawah itu batu semua? Kita juga kurang begitu tahu ya tentang cerita itu karena kita juga orang sekarang bukan orang dulu. Tapi dengan katanya simbah-simbah dulu bahwa memang namanya aja Gunung Kidul, otomatis gunung itu kan identik dengan batu ya. Terus simbah dulu bilang katanya, nanti kamu kalau udah besar itu makanan kamu itu batu katanya. Tapi kalau kita pikir benar bahwa sekarang itu batu kan bisa menjadi uang. Dan uang bisa menjadi istilahnya kita belanjakan untuk makan sehari-hari kita aja. Jadi kalau kemarin dulu waktu orang tua kita bicara bahwa kamu itu akan makan batu, itu nggak masuk akal ya. Gimana cara makannya. Tapi ternyata setelah kita dewasa, ternyata batu itu bisa kita olah menjadi uang. Ya, betul. Karena di sini di Gunung Kidul begitu banyak batu, bukit berbatu yang semuanya serba batu, yang akhirnya orang tua dulu mengatakan bahwa kamu akan hidup makan batu. Ternyata makan batu itu dikerjakan dan langsung dijual menjadi uang, dan akhirnya hasilnya kita bisa makan. Makasih. Aduh. Makasih ya untuk semua teman-teman. Kebetulan airnya itu agak ngamuk besar. Agak besar ya. Nah jangan lupa tonton terus Adventure Ratu Lembah Rengganis ya. Jangan lupa share-nya, like-nya, komennya, dan subscribe-nya, dan toel gitu lonceng matanya supaya reda untung. Bye-bye, makasih ya mas ya. Yuk, okay.